Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan ada 8 berita hoaks yang beredar pasca gempa dan tsunami yang terjadi di Palu dan Donggala. 8 berita hoaks itu diantaranya adalah tentang kematian wali kota Palu, berita akan adanya gempa susulan yang berbahaya, serta foto yang menampilkan anggota FPI yang sedang membantu korban gempa di Palu dan Donggala. Setelah melakukan analisis sistem pengais konten, Kominfo menemukan bahwa foto tersebut pernah disebar pada 2015 dan terjadi di Sukabumi. Jadi hoaks yang kami maksud terkait dengan hal ini adalah hoaks fotonya. Kami tidak pernah menyampaikan hoaks bahwa FPI tidak melakukan aktivitas bantuan di Palu dan Sulawesi Tengah pada umumnya. Kami tidak pernah menyampaikan itu. Ada beberapa media yang salah mengutip, salah memaknai apa yang kami maksud di siaran pers, dan kemudian mereka meralat kembali apa yang mereka sudah tulis sebelumnya.